Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini PCX ABS matte blue. Paling banyak dicari oleh orang-orang ya. Apa sih ini istimewanya yang biru? Kita lihat dari dekat nanti ya. Sebelum dilanjut, subbreaker saya nambah 9 orang. Sekarang subbreakernya 209 orang. Tolong disubrek ya Om ya. Makin banyak Om subrek channel saya ini, makin semangat saya ngonten PCX seperti itu. Kita lihat dulu harganya ya. Kita lihat dulu harganya. Nah, ini dia. PCX 160 harganya di sini 35.917.000 ya. DP minimnya 5.400. Lalu cicilannya ini ya, ini 11. Teman-teman udah tahu lah ya, udah banyak yang punya ini ya. Nah, informasinya motor PCX ini sekarang kalau teman-teman beli di DP 20% apa 15% gitu ya, teman-teman mendapatkan diskon ya, diskon cicilan selama 2 bulan seperti itu. Jadi segera yang mau PCX kredit, kalau yang mau kredit ya untuk wilayah Jakarta dan Tangerang kayaknya ada diskon angsuran ya selama 2 bulan. Harusnya kalian bayar 23 bulan jadi tinggal 21 bulan. Seperti itu informasinya. Oke, sekarang kita lihat ya motor yang warna biru ini. Dari depan teman-teman sudah lihat semua ya, memang di sini warna biru ini kelihatan kalem ya. Kalau menurut saya kalem, birunya biru matte ya. Dop seperti ini sangat dinamis, ditambah lampu. Motor PCX ini lampunya memang sungguh keren, berbentuk up ya, berada mendominasi tampilan depan dari motor PCX ini, jadi terlihat lebih mewah. Ditambah ada visor di sini. Visor ini saya sarankan ketika teman-teman beli warna apapun ya, langsung dikasih spotlight saja. Karena ini rawan sekali sama sentuhan, mudah lecet. Seperti itu. Atau teman-teman banyak juga yang langsung mengganti visor ini. Ya, windscreen ini langsung diganti sama yang bening dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman juga ternyata banyak yang menghilangkan ini. Ya, mereka menganggap ini merusak penampilan depan. Ya, mereka mengganti windscreen lalu menaruh plat nomor itu di dalam sini. Ya, di dalam balik windscreen ini. Nah, untuk yang tipe ABS ini ya, di tiap windscreennya itu ada tulisan Honda Selectable Torque Control atau HSTC. Oke. Nah, untuk wilayah Jakarta dan Tangerang dengan OTR 35.917.000 itu sudah gratis mendapatkan ini ya. Ini sudah tertempel include ya dari Hondanya. Untuk wilayah lain ini belum ada. Ya, ini tampilannya dari sini sampai ke sini. Nah, ini yang dinamakan garnish headlight. Ya, garnish headlamp. Teman-teman bisa beli ini kalau punya motor CBS mau dikasih ini, bisa beli aja di online ya. Maksud saya di all shop gitu. Oke, ini tampilan tanpa depan. Ya, luar biasa memang. Lalu untuk tipe ABS, seperti kawan-kawan sudah tahu ya, sistem pengeremannya sudah ABS. Dan ada sistem pengereman terbaru yaitu anti-slipnya ya, yang dilengkapi oleh sensornya. Nah, ini dia.
untuk semua tipe ABS ya menggunakan ini. Oke, selain garnish headlamp, teman-teman juga mendapatkan ini ya, karpet seperti ini di kedua sisi, lalu garnish tank pad ya ini, lalu di sebelah sini nah ya ada cover muffler dan cup radiator. Itulah beberapa aksesoris yang sudah termasuk dalam pembelian OTR Jakarta dan Tangerang. Sekarang kita lihat tampilan untuk motor PCX warna biru ini. Biar teman-teman nggak penasaran, begini tampilannya dari bodi sebelah kanan. Memang sungguh menawan. Hanya satu di tipe ABS, saingannya di tipe CBS yaitu matte gray. Ya, hanya kalau di CBS itu glossy ya. Tidak dop seperti ini. Kalau yang di ABS yang kalian lihat sekarang ini adalah berbahan dop. Oke, kita lihat ke bagian sebelah kiri ya dari motor ini. Sorry kalau agak gelap, memang saya lokasi di luar ya, jadi pencahayaannya agak kurang bagus. Mohon dimaklumin saja. Kita lihat lebih dekat lagi ya untuk tampilan motor PCX warna biru ini. Untuk mengobati rasa rindu teman-teman sama motor PCX yang lagi inden tentunya ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk tampilan motor ini, karena ini motor akan dikirim buat teman saya. Alhamdulillah ya, dia hari Minggu minta tolong dengan ngasih KTP suami istri dan kartu keluarganya. Hari Senin kemarin di ACC dan ternyata hari ini dapat motornya. Luar biasa ya, dia nggak inden loh, ini keberuntungan buat dia. Tadi saya sudah ngajak teman saya ke sini untuk lihat motornya yang akan nanti dikirim ya. Sudah dia cek dan dia setuju. Oke, katanya. Oke ya, saya senang sekali hari ini bisa membantu seseorang, teman baik saya yang tinggal di daerah Bogor untuk punya motor PCX warna biru ini tanpa inden, alhamdulillah. Ya, rezekinya dia ini ya. Saya rasa cukup video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.